Baik, diketahui alfa merupakan sudut lancip dan sin alfa sama dengan 4 per 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari tan setengah alfa. Baik, sebelumnya jika diketahui sin alfa sama dengan 4 per 5, maka kita dapat menentukan nilai cos alfa ya, yaitu sama dengan 3 per 5. Nah, ini mudah dicari. Nah, kemudian setelah kita dapat itu, kita kembali lagi ke tan setengah alfa. Oke, tan setengah alfa itu dirumuskan dengan akar dari 1 min kosinus alfa dibagi dengan 1 ditambah kosinus alfa. Nah, sekarang tinggal kita substitusi saja. Jadi ini akan sama dengan akar dari 1 dikurang dengan cos alfanya adalah 3 per 5 dibagi dengan 1 ditambah dengan 3 per 5. Oke, ini akan sama dengan akar dari 1 dikurang 3 per 5 itu adalah 2 per 5 dibagi dengan 1 ditambah 3 per 5 itu 8 per 5. Oke, ini 5-nya bisa dicoret. Kemudian 2 sama 8-nya tinggal 1 di sini. 4. Oke, berarti sama dengan akar dari 1 per 4 berarti sama dengan 1 per 2. Oke, jadi nilai dari tan setengah alfa sama dengan 1 per 2. Bisa dipahami ya?